Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Icebonja di sini, masih di seputaran tren pernikahan dan persel. Kali ini kembali saya bersama Akang, si Akang senior, akan membuat sebuah masjid dari seperangkat alat sholat, yaitu mukena dan sajadah. Jika penasaran dengan prosesnya, silakan tonton video ini sampai habis. Jika ingin mencoba, silakan ikuti cara-cara yang ada di video ini. Ayo kita mulai cara pembuatannya. Kita mulai dari bagian atasan mukenanya ya, karena bagian atasan mukena itu kan lebih besar dan lebar, jadi enak buat dibentuk. Bisa buat bungkus kubah dan badan masjidnya. Untuk pembuatan kubahnya, saya udah bikin videonya waktu beberapa waktu lalu. Jika ingin tahu, silakan cek video saya yang sebelumnya di channel saya ini. Setelah kubahnya terbungkus sempurna, kita lanjut ke bagian badan si masjidnya. Kita langsung tutup aja bagian badan masjidnya. Terus kita coba cari posisi yang bagus supaya hasilnya lebih rapi. Biar si kubahnya nggak gerak-gerak, kita biasa pakai jarum ya, jarum pentul atau jarum dekor, atau bisa juga jarum tindik untuk menempelkan si bagian kubah ke badan mesinnya. Setelah dirasa rapi, kita lanjut ke bagian kubah kecil di bagian kiri dan bagian kanan. Caranya mudah, masih sama seperti tadi kubah yang besarnya. Bungkus polanya terus ikat. Bisa pakai karet, bisa pakai isolasi, atau pakai pita juga bisa. Tergantung kita gimana enaknya aja. Thank you.
supaya si kubah kecilnya berdiri tegak, kita lem aja bagian kardusnya, bagian polanya. Hati-hati ya, dalam pengeleman ini kita harus hati-hati, soalnya kalau lemnya sampai terkena si mukenanya, ini akan sulit sekali lepas. Jadi kita harus ekstra hati-hati supaya si mukenanya tetap bersih dari lem. Untuk menutupi si isolatif tadi, kita biasanya ditutupi pakai pita ya. Pita sesuai temanya. Ini temanya gold, jadi kita pasang pita gold supaya bisa menutupi si bagian isolasinya yang tadi buat ngikat si kubahnya. Kita lanjut ke bagian bawahan mukenanya ya. Kali ini ya cukup digulung-gulung aja karena kebetulan space si kotaknya terlalu kecil, jadi nggak bisa dibentuk seperti bunga-bunga yang biasanya.
terakhir kita lanjut ke bagian sajadahnya. Ini termasuk hal yang tersulit ya, karena sajadahnya begitu tebal jadi agak sulit dibentuknya. Untuk menutupi kekosongan si sajadahnya dibikin kipas dan dipasang di bagian belakang supaya bisa jadi background si masjidnya. Kira-kira begitulah cara pembuatannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa pantau terus channel kita ini. Tunggu video kami selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba.